Ini adalah eksperimen menggunakan 11 lembar uang kertas. 13. 13 kurangi 1. 12. 2. Jadi? 11. 11 ya? Iya, 11. 13 kurangnya 2 jadi? 11. 11 ya? Iya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang salah atau gimana ya? ini saya pegang di sini ya, saya pegang di sini. Ini taruh ke. Ya, balik lagi ya. Ya, ingat ya. Iya. Oke. Okay. Mungkin nggak percaya gitu. Coba hitung di sini satu-satu. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, okay. Kurang 2. Ada 7. Asli gue gak ngambil. Lu ngaku jalan. Ngaku-ngaku aja. Lu ngaku. Coba satu-satu. Satu-satu. Okay, satu-satu. Satu. Okay. Satu. Ikut ngitung. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sembilan. Kalau saya deket. Oke. Saya kalau saya deket lagi? Oke, kalau saya deket kamu? Oke. Sembilan, kamu punya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ya? Sembilan tambah lima jadi berapa? Empat belas. Empat belas. Empat belas. Oke, tanya buka. Dipegang ya. Kasih limanya di sini. Kasih lima ya. Yes. Habis ya. 9 tambah 5 jadi? 14. 14. Yakin ya? Yakin. Oke, hitung satu-satu di sini. Oke. 14 ya, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. What? 8. 9. Tadi 14. 9. Aku merasa bodoh. Aku merasa bodoh. Jangan, kok bisa jangan, sih? Jangan. Tuyul juga ambil satu-satu kan? Gak banyak begitu. Iya kan? Udah ada di rekening gue enggak? Ah, maunya gitu ya. Rekening saya adalah. Pas hitung-hitung, salah hitung-salah hitung mulu ya? Iya. Udah 13, pas begitu di tangan jadi 11. Nah, itu pas begitu dihitung lagi 11, tiba-tiba jadi 9. Waduh. Okay. Tapi selama eksperimen ini, sebetulnya saya mendistract pikiran kalian berdua. Terutama dengan... Oh, apalagi dengan wah, oke deh. Jadi ini hanya untuk mendistract pikiran kalian berdua. Jadi kalau di istilah di luar negeri ya, ada pickpocket, nyopet kan. Saya bukan cuma pickpocket, saya put pocket. Oh, put pocket. I see. Oke, jadi gini. Okay. Ulangi saya ya. Ulangi saya ya. Tangannya pegang ini. Ulangi saya ya. Romy Rafael, oke. Okay. Bilang. Romy Rafael, oke. Okay. Romy Rafael hebat. Romy Rafael hebat. Romy Rafael nyuri jam saya. Ini beneran loh. Wah! Kapan nyurinya ya? Aku kesal, aku kesal. Men. Apa-apa sih? Mas, saya tuntut acara ini. Ih, beneran loh, ih. Ih. Kok bisa sih? Ajarin dong, ajarin. Jamku hilang dan aku nggak sadar. Ini aku dulu paling nggak percaya nih karena itu pasti bohongan gitu. Sampai akhirnya kejadian di aku sendiri, aku sampai yang what? Ini beneran gitu. Itu yang aku pakai tadi yang bener-bener yang sampai beneran ya gitu. Kayak feeling ah gitu. Apa ya? Jadi yang aku juga terus terang aja agak-agak ini ya, agak-agak bingung gitu. Tapi kan kita bisa belajar sama Mas Romy how to pick pocket. Ini kan jamnya. Ya. Contoh dari pickpocket, mengambil sesuatu. Setelah jam, setelah kita saya distract dengan uang tadi, yang selalu kurang jumlahnya, saya ngambil sesuatu dari kamu, saya masukin ke tegar. Apa itu? Ingat nggak tadi udah tanda tangan uang? Iya. Itu kan cintanya permanen. Iya. Susahnya adalah di antara uang-uang yang lain, saya harus bisa nemuin yang mana ada tanda tangan kamu. Susahnya lagi harus ngedistract tegar, saya masukin ke tegar. Nah, masukin kemana? Masih di sini dong? Masih. Oke, okay. Kalau saya giniin bunyinya? Oh, oke. Okay. Distract lagi. Distract lagi dong. Nah, sudah terjadi soalnya. Oh, udah. Sudah terjadi soalnya. Okay. Boleh dikeluarin semua. Oke. Okay. Oh, ini. Ya, semuanya. Oke, okay, taruh sini. Yes. Ini jamnya saya, mau dibalikan atau? Mau dong. Jamnya saya kembalikan. Jangan dipakai dulu. Okay. Tangannya dibuka satu-satu. Bukan yang ini dong.
Bukan. Ini juga bukan, ya ini juga bukan, kan? Karena udah nggak ada di koin-koin ini. Kok bisa? Saya nggak mau nyentuh. You bring back my coin. Saya nggak mau dituduh masukin apa-apa ya. Cek sendiri deh di saku belakang. Ah, kapan kesananya ya? Iya. Jauh. Ah. Tanda tangan kamu kan? Yes, that's mine. Karena udah membantu eksperimen ini. Ini buat kamu. Beneran. Ini dan 1000-nya buat kamu. Kamu dapat banyak. Terima kasih Mas Romi. Koinnya Ayong, koin yang ditandatangan sama Ayong itu tiba-tiba ada di kantong belakang sebelah kiri gue. Pula. Nah, disitulah gue sangat-sangat bingung. Kapan masukin koin ke kantong sebelah kiri belakang kan gue. Kan jauh ya. Dan itu jauh, jaraknya kan lumayan jauh. Sedangkan tadi tangannya dia tuh begini-begini terus gitu loh. Iya, begini-begini gitu, terus. Kapan masukinnya gitu. Apa jangan-jangan tangannya ada tiga? Empat kayaknya. Lintas Imaji, Aji! Bagaimana saya dapat mengambil jam tangan dari tangan Ayong tanpa Ayong menyadarinya? Lalu bagaimana saya dapat mengambil uang logam yang telah ditandatangani oleh Ayong, lalu meletakkan uang tersebut ke dalam kantong tegar tanpa mereka berdua merasakan apapun juga? Pikiran manusia hanya dapat berfokus pada satu hal atau dua hal saja di saat yang sama. Itu kenapa saya memberikan sesuatu untuk mereka bunyikan dan membuat pikiran mereka berfokus pada menghitung uang kertas yang ada di tangan saya. Ini gue random ya? Oke. Apa? Coba diganti. Apaan sih ini? Waduh. Ini bohong gak sih? Ih, serem ih. Lu siapa sih?